diam kalian ya. Jangan. Halo guys, balik lagi nih sama Papa Monski nih. Berhubung kemarin lagi event apa? Key Chess, jadi aku full farming 23 jam itu Key Chess. Tapi aku farmnya enggak di Key Chess. Ada cara lain untuk cara cepet. Enggak tahu ya ini cara efektif apa enggak. Nanti kalian nilai sendiri aja ini caranya efektif apa enggak. Di sini aku udah ada eventnya ya. Menurutku kalian tuh wajib punya ini sih. Apa? Nih, ini claim nih. Ini relic sword nih kalian wajib punya nih, cuy. Nah, karena ini belum aku view saja, dia yang shiny pass-nya aja 1,3T. Coba kita jadiin ke sini. Jadiin ke apa? Tuh, jadi 2,8T nih. Kita dapat sword OP sih menurutku, karena cuman AFK aja udah setara tuh sama ini, sama apa Thunderboltku yang udah aku fuse agak lama. Jadi ya menurutku ini event nih lagi worth it banget sih. Kalau kalian udah war 18 tuh worth it banget. Menurutku kalian harus wajib banget dapetin ini semua. Ya total sih 68 jam ya kalau nggak salah nih, 68 jam. Ya bisa lah kalau kalian cicil masih 9 hari mah bisa. Kalau ada kemauan bisa. Karena ini ya worth it banget aja 2T gitu loh. Tanpa kalian harus nge-fuse pakai game pass, kalian udah dapat worth 2T. Ya enggak? Wajib banget sih menurutku. Nah, di sini ada lucky draw, kita coba ya. Dapatnya apa nih yang pertama nih? Enggak ada yang bagus tuh. Kali aja bagus, tolong. Ya Allah. 4 kali kesempatan lagi nih. Widih, gokil cuy. Kita dapet ini ya, mythical passive increase your damage to enemies in defense mode. Ya Allah, ternyata defense mode itu untukkan. Ya udahlah, ini masih punya sekali lagi ya. 3 kali lagi, cobain lagi terus ya. Dapet lagi cuy, plasma orb cuy. Emang kalau hoki gak kemana coy, ya gak? Tadi gara-gara grand pity-nya udah 0,30 kali ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Tapi hoki juga dapetnya yang beginian. Shiny cuy, dapetnya shiny ya tadi ya. Gokil, 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 gokil. Kita dapet shiny. Mana tadi shiny-nya? Yoi. Boleh lah. Nah, mumpung di sini ada 5 kali boss. Kita coba dulu 5 kali boss sebelum kita ke farming key chest. Oke. Okay? Ini nggak ada bagus-bagusnya. Kita nyoba 5 kali aja ya. Nyoba 5 kali aja deh. Ini kedua nih. Dapatnya hiu terus. Dapat yang paling bagus apa sih? Di sini nih. Ini kek nuke. Masa ya nggak dapat nuke ya? Dapat nih nuke nih. Masa ya nggak dapat nuke? Ya. 2 kali lagi nih. 4. Masa iya nggak bagus? Kalau diharap-harap itu malah nggak dapat gitu. Teorinya aja, teori apa namanya itu? Pasrah aja ya, pasrah, teori pasrah. Teori pasrah kita guys. Apakah pasrah banget? Dapetnya hiu mulu. Udah, gak bagus. Ya udah, kita langsung aja ngelihat ini. Kita ngelihat 23 jam AFK di Key Chess. Hampir 1 hari lah ya. Nih, aku dapat 2B cuy. Dapat 2B, ini kemarin sih gabung sama Silver Tower sih. Dapat ininya 2B terus. Ya stone spiritnya ini 500p. Ini mungkin aku kemarin 2 jam sempat farming di Lord sih. Di Lord yang di World 18. Jadi aku dapat segini. Nah, nanti aja kita claim ya. Jadi menurutku di sini ada cara alternatif untuk farming ini ya. Chi point ini ya. Biasanya kalau kita kan begini. Kalau begini hitungannya coba berapa? Dapatnya 14 ya. 14.000 ya satu itu ya. 14.000 satu apa? Key chest. Cara alternatifnya tuh kalian bisa farming di Lord cuy. Bisa farming di Lord kayak begini. Kita lihat. Kalau di Lord tuh dapatnya berapa? Tuh 28.000. Itu lebih banyak. Dan Lord itu dia ini langsung spawn, instant spawn gitu loh. Jadi tuh 38.000. Jadi lebih banyak kan dapatnya ketimbang kalian farming di apa? Di peti-peti C kayak gini. Nih.
tuh dapetnya berapa? 30.000. Bandingin sama di Word 18 ya. Coba kalian lihat di Word 18. 14.000 doang tuh. Dua kalinya kan berarti kan? Ya, tapi syaratnya sih kalian kalian bisa harus satu hit lah, satu hit lordnya lah. Nah, di sini kan yang baru lord terendah itu kan di Word 12 kan nih kayak gini nih. Ini Word 12 nih kalian nih. Nah, kalau syukur-syukur kalian bisa ngesatu hitin apa? Word 13 nih lordnya nih. Coba aja dapatnya berapa. Aku juga belum tahu ya. Kayaknya sih hampir sama sih dapatnya. Oh, enggak, lebih banyak, lebih banyak. Dapatnya lebih banyak. Tuh, 12.000 tambah 24.000. Eh, enggak ya? Sama ya dapatnya ya? Coba lagi, kita bedain. 30.000. Hampir sama, cuy. Jadi mending ya menurutku ya mending di sini aja sih. Tuh, sama, sama. Coba yang di 14. Aku juga pengen ngomper juga sih. Tapi ini lebih lama sih dapatnya. Dapatnya berapa ya? Kalau mati 39.000 lebih banyak sih. Tapi dia enggak satu hit jadi rada lama gitu, rada lama. Jadi rada lama. Mending di ini aja sih. Mending di Hades Labirin sih. Menurutku di Word 12 aja karena lebih sedikit darahnya, lebih gampang dapatnya tuh. Ya enggak? Nah, itu sih tips dari aku, cara alternatif untuk lebih cepat dapat key kayak begini di Lord 12. Jadi kalian kalau misalnya ada event kali 5, ya kalian sih mending difokusin ke Chi sih. Misalnya lagi event Chi kali 5, ya udah kalian cari Chi aja dulu. Entah itu nanti gunanya apa. Aku juga bingung sih, Chi-nya itu untuk apa. Paling upgrade ini sih, Banshe sih. Karena Banshe-nya itu mahalnya minta ampun cuy. Cara nge-upgrade-nya aja mahalnya minta ampun tuh. 29M ke 112 aja. Ya gak sih? Jadi ya menurutku ya kalian Lord wajib lah. Bukan Lord sih. Apa namanya? Nyari Ki wajib lah kalian nyari Ki dulu. Oke guys, mungkin gini aja ya videoku kali ini ya, berbagi cara nyari Ki yang cepet itu gimana caranya ya. Nyarinya di Lord aja gitu. Lebih efektif ketimbang di chest ya, dari di key chest kayak gini. Karena di sini kalian juga bisa gacha juga sih. Gacha untuk cari Eternal lumayan kan buat dapat-dapat. Siapa tahu kan hoki gitu Eternal. Ya enggak sih? Oke lah guys. Gini aja videonya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like sama subscribe juga. Jangan lupa di-share juga, oke? Okay? Thank you semuanya. Bye-bye.